Nampak eh? Nampak tak? Kalau tak nampak, saya nak tutup sebelum. Ha? Tutup. Ha, nampak? Jelas eh? Jelas eh? Tak apa, tak apa. Kita akan kena tangkap kawan. Jangan risau. Okey. Senang je ni. Senangnya bab ni. Tapi dia punya kegunaan dia sampai sama saya cakap bab yang sebelum ni yang algebra yang darab silang semua tu kan yang kita kena potong-potong tu ada kegunaan ada kena mengena dengan bab ni juga. Dan soal bab ni dia ada juga dalam SPM nanti. Oh, okey. Maksudnya sekarangnya apa yang korang belajar daripada form 1 akan ada juga dalam SPM lah. Okey, nanti siapa yang belajar sampai tidur dah pagi, sedeklah. Malam masih muda. Nanti balik boleh main bercun. Okey. So, masa okey. Contohlah saya ambil contoh apa tadi ada on ke? Teacher dia on ikon ke? Cik dia on tadi? Tak ada. Ada. Satu, cik dia kau kumpul. Cik on pun tak. Satu, cik dia tak kau kumpul. Tadi kita on lah kita. Sebab tadi you itu on letak. Tak ready ni. Rosak kan. Ada cik dia. Okay. Sorry eh. Cucu nanti kenapa dia tak terbuka. Tak penyanyi. Alright. So, tengok contoh eh. Apa yang saya nak ajar ni. Okay. Dia perkara rumus tu, maksudnya huruf yang kita nak tinggal tu mesti ditinggalkan di sebelah kiri. Okay. Contoh eh. Kalau soalan A tu dia tak payah salin, korang tengok dan fahamkan dia. Okay. Sekarang ni kalau korang tengok M tu berada di sebelah kanan. Ni tanda-tanda sama dengan ni. Kan? Korang tengok tanda sama dengan. Okay, sekejap. Saya besarkan lagi. Okay. M tu, kalau tengok tanda sama dengan M tu berada di sebelah kanan kan? Okay. M tu dah positif. Jadi kita pindahkan yang lain-lain tu ke sebelah kiri. So apa berlaku? Okay, tengok ya. Q sama dengan M tambah P. Okay. So sekarang M P tu kita bawa. Jadi Q tambah apa? Kita jadi apa? Tolak P sama dengan M. Okey, jangan biar jawapan macam ni. So M sama dengan Q tolak P. Maksudnya M tu kena letak belah kiri. Okey, faham? Faham? Okey. So B. Cuba tengok M tu. Negatif betul? Negatif kan? Ha, sekarang jadikan dia positif, kita pindahkan dia ke sebelah kiri. Dia bawa belah kiri. Jadi B tambah M sama dengan 2S. Okay, sekarang kita nak tinggalkan M tadi kan? Tinggalkan M sahaja, B tu bawa ke sebelah kanan, B tu positif, bawa ke sebelah kanan jadi negatif. Ha, dah, itu saja. Pastikan M tu berada di sebelah kiri.
Faham? Faham? Boleh faham? Okey. Seterusnya. Okey. M berada kat bawah kan? So, bawah ni bahagi betul? Okey, bahagi bawa ke sebelah jadi darab. Jadi 2M darab A sama dengan 5. Sebab M ni kita dah bawa naik atas. So dia akan jadi 2AM sama dengan 5. Okey, tadi kan saya dah cakap kita nak tinggalkan M sahaja betul? A dengan M ni dia darab betul? Darab kan? Darab kalau ke sebelah kita bawa ke sebelah jadi apa? Bahagi. So M sama dengan 5/2A. Okey, jelas, jelas. Faham-faham eh? Okey, seterusnya. Bawa ke sebelah. Negatif 3T sama dengan M tolak N. M sekarang ni positif tu. Bawa N ni ke sebelah kiri. So negatif N tu dia akan jadi positif N kan? Betul? Sekarang tulis balik jawapan. M sama dengan negatif 3T tambah N. Okey, boleh? Yes. Boleh? Tambah-tambah. Tambah macam mana? Ada dulu. Tuti lah. Tuti. Okey, biasanya negatif ni orang letak belakang. Dia akan buat jawapan macam ni. Okey. Boleh faham? Okey, faham eh? Ada soalan tanya? Tak salah ni dalam video. Okey, ni dalam buku teks yang ada. Sama lah, saya tunjuk sama. Cuma pelik sikit apa yang dibuat kat sini. Sebab sepunya cara ialah pindah-pindahkan. Okey? Alright. Okey. Sekarang kita tengok yang ni pula. Okay, dia nak tinggalkan P sahaja. Dia nak tinggalkan P sahaja. Okey. Okey. Okay, nak tinggalkan P kan? Atas P ada apa ni? Ni panggil apa ni? Punca kan? Punca bawa ke sebelah. Kalau punca kuasa 2, bawa ke sebelah dia akan jadi kuasa 2. So, tulis jawapan balik P sama dengan Q kuasa 2. Okay. Sekarang tengok yang B. Kuasa betul? Kuasa 2 kan? Bawa ke sebelah dia akan jadi punca kuasa 2. Kuasa bawa ke sebelah jadi punca. Punca bawa ke sebelah jadi kuasa, tu je.
Boleh ingat tak? So, pastikan tulis balik. Okay. Lepas, ya. Yeah. Kalau ni tu kan, ni kita ke sebelah ada yang tambah negatif. Dia kalau ni macam ni, macam ni, kita pindahkan semua sekali. Jadi tak payah positif negatif tak payah. Dia macam kita panggil terbalikkan, flip. Bahasanya flip. Sebab benda dah cukup, kita nak tinggal nak ubah aje. Semua ni letak sini, semua ni letak kiri, semua ni letak kanan. Tu tak payah ubah tanda. Kalau kita pindah satu-satu, kena tukar tanda. Faham? Okey. Tengok eh, tengok dulu A dengan B tu. Okay. So, W sama dengan punca P per 3. Sama juga buka punca, dia akan jadi bawa ke sebelah. 3, kalau bahagi bawa ke sebelah jadi darab eh. So, P sama dengan 3W kuasa 2. Okay, ini kita, ini yang saya cakap tadi, kita panggil flip. Tukar semua. Okay, flip. Bahasa dia flip. Okay. Okay, so D. Okay, yang ni P ni kena bawa naik atas tanda dulu. Sebab ni kan tanda ni untuk bahagi tu. Bawa ke sebelah jadi darab. Okay. So bawa T ni ke sebelah, darab jadi jadi bahagi eh. Kuasa bawa ke sebelah jadi punca. Okay. Jelas, ada soalan tanya. Tengok dulu. Terima kasih.
Oke, paham ya? Ini. Okey. Yang ni dia dah bagi tengok soalan A tu. Jadi dia bagi ni kan, korang kena tulis dia balik persamaan ni. 7T tolak 5U. Nampak tak? T ni dia bagi 3. U ni dia bagi negatif 2. Gantikan T tu dengan 3. Gantikan 5U tu dengan negatif 2. Itu saja. T gantikan dengan 3, U gantikan dengan negatif 2. Itu saja. Senang je ni. T kan dia bagi kat soalan A tu gantikan dengan 3. U tu U tu gantikan dengan negatif 2. Lepas tu korang darab dapat berapa? 7.3. 21. Negatif 5 darab negatif 2. Positif 10. So dapat 31. Itu je. Gantikan je. Okay, tengok. P. W sama dengan 7T tolak 5U. W 15. Okay. T ada tak nilai soalan B tu, dia bagi T tak? Tak ada kan? Dia suruh cari T kan? U dia bagi berapa? 4. So 5 darab 4 berapa? 20. 20.
Okey, pindahkan 20 tu ke sebelah kiri. Tolak jadi positif 20. Sama dengan 7B. Okey, 15 tambah 20. 35 kan? 7T ni kan maksudnya darab. Bawa ke sebelah jadi? Bahagi eh. 35 bahagi 7 dapat berapa? 35 bagi 7 dapat berapa? 5. Okay. Faham? Senang sangat ni. Okay. Nampak? 5 nampak? Eh? Alright. Contoh yang kelima. Kira contoh yang kelima ni makin susah lah. Tapi tak payahlah kau fikir. Cara sebuat tak sama dengan buku eh. Okay, tulis persamaan ni dulu. Okey, kan dia bagi tu nilai M sama gantikan dengan berapa M? M gantikan dengan berapa? 16. P? 3. Q kena ganti tak? Tak. Okey, sekarang ni 1/4 ni kita bawa ke sebelah sana. 1/4 ni kan darab kan? Bawa ke sebelah jadi apa? Bagi. Bahagi kita tukar jadi darab betul? Betul macam ni? Betul tak? Faham kan? Semua jadi macam tu faham kan? 16 dan 4 berapa? 64. Betul tak? Betul tak? 16 dan 4, 64. Betul lah. Okey. Sekarang nampak tak kuasa 2 ni? Okey, kuasa 2 ni kita nak pindahkan dia ke sebelah. Tadi saya dah cakap, kuasa 2 kalau bawa ke sebelah jadi punca. Okey. Punca kuasa 2 64. Apakah dua nombor yang sama bila kita darab kita dapat 64? Dua nombor yang sama bila kita darab dapat 64. 8 darab 8. So kat sini 8 lah. Okey. Okey. Faham kan? Okey, sekarang ni kalau korang tengok Q ni negatif kan? Kita kena pindahkan dia ke sebelah. Q negatif jadi positif betul? Okey. Sekarang ni 8 kita bawa ke kanan. So 8 positif bawa ke kanan jadi? 3 tolak 8 jadi? 3 tolak 8 jadi? Negatif 5. Okey, nampak tu waktu dia suruh cari nilai Q. Okey. Ingat eh, cara yang seajar dengan cara buku teks tak sama, lain sikit. Lainlah. Okey. Okey, so sebenarnya kita dah habis dah soalan-soalan tu dia. Dia punya tu kan. Okey. Ni ada ni. Dalam periksa. Harga seketul ayam goreng di kantin sekolah ialah 2 kali ganda sebungkus roti. Katalah ayam goreng ni X, roti Y. Harga seketul ayam goreng di kantin sekolah ialah 2 kali ganda sebungkus roti.
dua kali harga sebungkus roti. Jap. Harga seketul ayam, seketul ayam katalah X, di kantin sekolah ialah dua kali ganda harga sebungkus roti. Okey, maksudnya ayam harga dia X. Okey, katalah harga ayam X. Okey, kita tak boleh pakai Y lah kat sini. Katalah harga ayam X. Maksudnya harga satu ketul ayam sama dengan dua kali ganda harga sebungkus roti. Tapi air roti dengan ayam tak sama kan? Betul tak? Roti dengan ayam sama. Maksudnya tak boleh pakai XX. Okey. Dengan wang sebanyak RM5, Azman membeli dua bungkus roti dan seketul ayam. Baki perbelanjaan tersebut ialah RM1 dan disimpan. Jika Azman membawa RM12, berapa ketul ayamkah yang dapat dibeli dengan jumlah bilangan roti yang sama? Itu kita tengok. Cuma dikira. Nampak tu? Jadi kan sebab tadi patutnya roti dengan tusa kena buat X dengan X. Nampak tu? Kan ayam roti 1X. Ayam harganya 2 kali ganda roti. Tu maksud dia. Okey, faham eh? So sekarang ni dia kata kat situ, okey ni dah settle harga roti X, harga ayam 2X. Jadi dia kata bilangan ayam goreng yang boleh dibeli oleh Azman dengan wang sebanyak RM12. Okey, tadi kan dia kata harga roti X, betul? Harga ayam 2X. So, ni X, ni 2X. Kenapa dia 2 kat sini? Dia beli 2 kan? Dia beli 2 ketul ayam kan tadi? Tadi si siapa ni? Azman ni dia kata dia beli 2 ketul ayam. Tengok balik ayat tadi. 2 ketul kan dia kata tadi dia beli. 2 roti, sorry. Mana tadi? Ha ni. Azman membeli 2 bungkus roti dan seketul ayam. Okey. Okey. Lepas tu dia baki dia RM1 dan simpan. Dengan wang sebanyak RM5, Azman membeli 2 bungkus roti dan seketul ayam. Okey. Ni roti kan RMX, betul? Ni roti, betul? Ayam 2X, betul? Dia beli roti berapa bungkus? Dia beli ayam berapa ketul? Satu. Sebab tu tak ada nombor depan dia. Dia RM2X tu sebab harga untuk seketul ayam adalah dua kali ganda harga. Okey, saya tukar. Katalah roti RM4. Ayam? RM8 lah. Kan dia kata tadi harga ayam dua kali ganda harga roti. Faham tak? Kan tadi awal tadi dia bagi tahu harga seketul ayam adalah dua kali ganda harga sebungkus roti. Kalau roti tu harga dia X, maksudnya ayam 2 darab X. Kalau harga roti tu RM4, maksudnya harga seketul ayam jadi RM8. Kan faham tu? Faham? Okey. Okey. Katalah dia beli sekarang ni, dia beli roti berapa dia beli? 2, betul? Betul? Okey, saya bagi contoh yang ni. Katalah tadi harga roti, satu roti RM4. Dia beli ayam berapa? Seketul kan? 8. So, 8 tambah 8, jumlah yang dibeli adalah RM16. Okey, dalam kes ni, dia dah wakilkan harga roti ialah X. Okey, harga ayam adalah 2X. 2X sebab harga dia 2 kali ganda roti, betul? Okey, berapa roti dia beli? 2, betul? Ha. Berapa ayam, berapa ketul ayam dia beli? 1 ketul ayam. Jadi 2 darab X dia akan dapat 2X. Ini dah 2X kan? Ini kenapa RM1? Dia katakan dibaki kan? Ha, so tambah.
Tambah semua ni dia dapat RM5. Okey, so tambah jadi 4x, 2x tambah 2x dapat 4x. Pindahkan 1 ke sebelah jadi negatif, nampak? So dia akan jadi macam ni, 4x sama dengan 5 tolak 1. X sama dengan, ni 4 kan? So X sama dengan 4 bahagi 4 dapat 1. Bermakna dalam kes ni, kalau RMX X sama dengan RM1, bermaksud harga roti adalah RM1. Kalau harga ayam adalah 2 kali ganda harga sebungkus roti, bermaksud harga ayam adalah RM2. Berdasarkan kiraan yang dia buat ni lah. Okay. So, sekarang ni dia kata dia ada RM12 tu. RM12 tadi kan? Kan? RM12 kan? Okay, sekarang dia tanya, berapa ketul ayam yang dapat dibeli? Dia kata berapa ketul ayam dengan apa ni? 12. Jika Azman bawa RM12, berapa ketul ayamkah ayam goreng yang dapat dibeli dengan bilangan jumlah roti yang sama? Maksudnya dia nak cakap roti tadi dia kekal, dia beli 1 bungkus, 2 bungkus je. Dia beli roti 2 bungkus, betul? Dia kata dia nak beli roti tetap 2 bungkus. Okey, roti sekarang ni RM1, betul? Betul. So RM1. Ayam tadi berapa? RM2 kan? Dia tak tahulah dia nak beli berapa, tak tahu. Kita tak tahu lagi berapa dia nak beli. So katalah kita labelkan dia X. Kita nak tahu berapa ketul ayam dia nak beli. Berapa duit yang dia bawa tadi? RM12 kan? Okey, 2 kali 1, 2 kan? Bawa ke sebelah. So 2X sama dengan 12 tolak 2 dapat 10, betul? Okey, sekarang ni 2 tu darab, betul? Kalau bawa ke sebelah jadi? Bahagi. So berapa ketul ayam yang dia dapat beli? 5. Ini kalau rumus algebra yang pakai ayat. Dia macam susah sikit lah. Sebab kita kena baca betul. Tak habis lah bab ni. Itu je. Okay. So habis dah bab ni. So inilah latihan dia. So dia banyaknya. Oh, yeah. Bab ni memang banyak latihan. Memang banyak. Banyak kebat dia. Tak adalah kebat sangat pun soalan ni. Dia. Okay. Okay, tak apa. So, nak buat sikit kat depan. Buat yang satu je lah, sampai waktu habis. Alright. Okay. Dah buka lampu. Gelap. Gelapan. Satu kalau buka aircon dia. Soalan bab ni memang kena banyak buat latihan. Kalau tak buat latihan, sebab tu kalau kau tengok soalan tadi saya tunjukkan, banyak gila soalan. Sebab dia memang kena banyak buat latihan soalan ni. Kalau korang tak buat apa yang ada kat buku teks ni,
tak salah cikgu suruh ketidak kan. Kau dah nampak berapa dah sekolah? Okay, dia dibagi dalam kurungan tu tau. Dalam kurungan tu dibagi M. Kalau dibagi macam ni, maksudnya korang kena tinggalkan M sahaja. So, ni tak payah susah-susah. Pindahkan semua ni sekali. Korang bawa ke kiri kan? So, jadi M tambah, sebab tolak jadi tambah kan? Dah. So, tulis balik. Flip. M sama dengan Z tambah Q. B. Dah. Itu tadi nak. Ha? Negatif. Tambah. Ni negatif semua ni, semua ni sebab kan kita nak M. Jadi kita pindahkanlah semua ke sebelah kiri. So negatif jadi positif. Kan saya kata yang ni kalau kita pindahkan semua sekali, tukar semua sekali, tanda tak berubah. Ha, kalau ingat tu. Banyak kan banyak korang akan guna nanti. Okey, tengok seterusnya. Okay, V sama dengan U tambah 2. Dia nak U. U dah belakang kanan kan? Pindahkan. Pindahkan 2 lah. U dah positif kan? Kalau huruf yang kita nak ubah tu dia negatif, baru kita pindahkan dia. Tapi sekarang ni dia positif kan? So, positif bawa ke sebelah jadi negatif. Ah, so flip. Dah. Ah, okay. Next. 3y sama dengan 7w per x. Jelas kan? So yang ni dia suruh cari X. Kalau huruf kita nak tinggal tu berada di bawah, kita kena bawa naik atas. Faham? Bawa naik atas dulu. So apa berlaku? Dia jadi darab. Okay, boleh. Sekarang kita nak tinggalkan X saja kan? Sebab dia suruh tulis X. Tak tinggalkan X saja kan? Pindahkan 3Y ni sekaligus. Dia darab tu maksud ni? Darab kan? So bawa ke sebelah jadi? Bahagi 3Y. Okay. Last. Okay, yang ni senang kawan salin. Tak, tu sahaja. Kawan bilang apa 3? Kan saya kata sekejap je.